Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang teman-teman semua motovlog semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman sebuah motovlog semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia pada sore hari ini. Ini siang menjelang sore ya. Ini jam 3 sih. Jam 3 tanggal 3 November, udah mau akhir tahun aja enggak kerasa ya, cepet banget. Udah mau 2023 loh. Yang katanya ada krisis global di 2023. Menurut kalian gimana? Itu bakalan kejadian apa enggak? Apakah Indonesia akan krisis global juga? Resesi juga? Kayak tahun 98 kayak dulu? Kan serem tuh. Kali ini kita mau ke daerah sebelah utara Renon, ke daerah Renon untuk ngambil jahitan. Ini saya naik motor bebek saya, Supra 125 karburator tahun 2013. Ini udah 49.000 km. Dan ini dulu belinya di Jawa. Sekarang ya ini motor ini udah sekitar berapa tahun ya? 2016 dari 2015 akhir apa ya? 2016 sampai sekarang 2016 6 tahun ya. 6 tahun di Bali. Ini platnya masih AD. Kayaknya bentar lagi platnya habis deh. 2023 harus bikin plat baru lagi. Ini kita ada di daerah Tukat Batanghari. Kita lurus ke utara terus, nanti lewat depan gereja besar itu loh. Kalau kalian pernah lewat situ, Gear Incorporated Skyboo Playground. Kalau kalian punya anak-anak, nah, mau dibawa ke playground, di situ ada Skyboo Playground. Nah, di sini ada ya beberapa toko, ada advokat juga, rumah sunat ada juga ternyata. IDB Bali, Institut Desain Bali. Dulu namanya bukan IDB Bali, akhir-akhir ini aja ganti. Dulu namanya Sekolah Tinggi Desain Bali atau STD Bali. Dan mungkin itu alasannya kenapa namanya dirubah. Komforta, apa mau cari kasur? Oh ya, di dekat sini, depan situ, dekat perempatan ada apa ya? Developer kali ya, Fuji Home namanya. Kayaknya developer deh. Nanti kita lihat sebelah kiri. Dan ini sore-sore ya, jam 3 udah agak mendung sih ini. Moga nggak hujan nanti sebelum sampai rumah. Oh, Honda BRV baru. Ini dia sebelah kiri ini, Fuji Home. Kayaknya sih pengembang gitu, developer perumahan atau semacamnya, residensial. Hijau, kita lurus. Nah, di sini tuh hijaunya sini sama dari arah sana ini ya, dari arah yang kita lewati ini barengan. Jadi kalau kalian belok kanan jangan kaget. Dulu saya kaget pertama kali lewat sini, hijaunya dari arah kita sama dari arah berlawanan bareng. Jadi kalau mau belok kanan agak kagok gitu. Loh, kok bareng gitu. Tapi ya sekarang udah biasa. Oke, udah hampir sampai Ring Road Renon saya nyebutnya. Itu apa sih jalan yang muter ini? Kalau di Jogja sih Ring Road Jogja itu ya namanya ya. Jadi jalannya muter. Ini saya sebut saja Ring Road Renon. Karena dia jalannya benar-benar nyambung gitu, kayak cincin. Jalan di mana-mana nyambung ya. Maksudnya apa ya? Ya, gitulah pokoknya kalau kalian ngecek di maps kayak gitu, nyambung. Meskipun jalan-jalan di mana-mana nyambung.
Ini kita belok kiri saja. Kita coba lihat guys, apakah ada mobil-mobil baru. Jadi Duster, Renault Duster, mobil Eropa itu. Renault Duster. Kayak ini ya, Renault Duster itu kayak Dacia Duster. Ada nggak sih Dacia Duster? Namanya kayak ini ya, pakaian ya. Wah, ada nanas segar, ada durian, ada mangga. Pas sedang musim ya. Kita ambil, baunya bau durian, segar sekali. Kita ambil jalur kanan aja, di belakangnya ini Suzuki Baleno Hatch. Suzuki Baleno Hatch sebak. By the way, ngomong soal Suzuki Baleno, ini udah ada versi yang baru, kalian udah lihat atau belum? Katanya harganya murah dan lebih murah daripada hatchback produsen lain katanya sih. Ngomong-ngomong soal mobil, kalian sering ini nggak nonton review mobil gitu di YouTube? Kalau saya sering nonton itu Mas Buta itu loh, dari Carmudi, itu reviewnya lengkap. Kalau enggak, konten-kontennya Mas Wahid yang berburu mobil impian. Nah, kalau kalian belum pernah nonton, boleh search di YouTube berburu mobil impian, bagus-bagus. Dia Mas Wahid ini dulu awalnya konten itu ya, konten berburu mobil impian ini dimintain tolong orang untuk nyariin mobil apa sih dulu itu ya, Yaris Pak Pau kalau nggak salah. Nah, itu orangnya transfer uangnya duluan gitu. Jadi kaget sih Mas Wahid ini, kok percaya gitu loh, uang ratusan juta yang lumayan banyak langsung ditransfer gitu aja untuk carikan mobil. Terus dari situ kayaknya awal konten berburu mobil impian itu awalnya dari situ, dan saya udah nonton dari dulu. Boleh kalian cek di YouTube. Oh ya, yang belum subscribe boleh ya di subscribe kalau kalian mau support channelnya ini. Kalau kalian suka videonya boleh di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Kalau ada saran dan kritik boleh ke komen di komentar di bawah. Ini saya udah ada di Ring Road Renon. Ini gedung apa sih? Gedung BI kayaknya. Iya, Bank Indonesia. Itu isinya apa ya? Isinya uang kah? Atau ada emas di situ? I'm wondering. Udah hampir sampai sih ke tempat ininya, ibu-ibu penjahitnya. Semoga baterainya masih cukup ya. Honda City. Oke, ini belokan pertama, nanti belokan kedua kita masuk. Ini dia, berapa ratus meter dari sini ya, 200-300 meter nanti kita masuk gang tempat ibu ininya, penjahitnya, menjahit. Mm-hmm.
Ini dia, kita masuk gangnya. Lewat gak nih? Ini sih ya. Oke, kita stop dulu videonya. Oke, kita udah dapet barangnya. Sekarang kita balik atau kita ke Klendis untuk beli apa, meja gitu. Terbalik, kita mau mampir ke Klendis untuk beli meja lesen dulu buat anak-anak itu. Let's go. Hari ini Denpasar lumayan panas ya. Mendung, cuman lembab. Gerah gitu rasanya, bikin lengket di kulit. Oke, be careful. Yes. Semoga baterainya cukup ya sampai di Klendis, nanti kita coba ganti. Harusnya sih cukup. Wah, ada pudel. Ada anjing pudel. Jalur kanan. Kita lewat ini aja ya, depan rumah sakit ya, biar lebih cepat lah. Wih, Honda ADV. Kok nggak ada visornya? Visornya kok hilang? ADV apa? Beat Street tadi. Nih, Bali Royal Hospital, rumah sakit. Tenang, tenang. Kita lewat lampu merah deh. Lampu merah dekat. Oh, ini komplek pertokoan baru ini. Oh, nice. Kebetulan di sini adalah perempatan tanpa lampu merah. Sini kompleks gedung ini ya, pemerintahan.
Suzuki R3. Kita belok kanan, guys. Lapangan Renon, kalau kalian mau jalan-jalan sore bisa di sini. Rame, dan sini biasanya ada event-event juga. Ini ada toiletnya nih, nggak perlu khawatir soal toilet. Tempatnya sejuk. Di sebelah selatannya ada ini juga, minimarket, minimarket gitu kalau kalian mau jajan. Dan kalau hari Minggu ada Car Free Day di sini, di sekeliling ini lapangan Renon nih. Wih, apa itu? MG. Wah, MG baru. Ini ya. Dia sekelas Honda City kayaknya kalau nggak salah ya, tapi wih, bentuknya mewah gitu. Sekelas, seharga Honda City sekelas Civic. MG. Tapi ada ininya nggak sih, aktif safety-nya? Sekarang kalau harga di atas 300 juta tuh nggak ada aktif safety. Kayak gimana ya? Apa itu? Oh, ini R25. R25. Sini ada Intan Mart, bukan Indomaret tapi Intan Mart. Indomaretnya Mbak Intan berarti itu. Waduh, belokan sini agak antri nih. Atau kita muter aja ya? Muter aja deh. Males nyebrang-nyebrang gitu. Nah, kita coba kiri aja. Sini, lewat sini bisa nggak? Jalannya rusak sih. Ini batu ditaruh tengah jalan. Kita berusuhan di jalan-jalan di sekitar Renon, guys. Dan nyebrangi sungai kecil. Ini rumahnya mewah-mewah ya, tapi jalannya ini loh, jelek gitu loh. Ya, aspalnya bocel-bocel gitu. Ini kan, gedung mewah apa ini? Ini Tiara Dewata yang baru ya ini ya, kayaknya ya. Aduh, 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 aduh. Rumahnya mewah-mewah, tapi jalannya jelek-jelek ini. Aduh, 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 aduh. Aw, 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 bocor ini nanti bisa motornya. Sampai mana kita? Oh, sampai sini, nice. Hijau. Ini satu baterai itu idealnya sekitar 30 menit gitu sih, 30 menit, 40 menit lah paling lama, biar filenya nggak rusak. Cuman coba tak settingan auto tuh filenya pada rusak itu loh. Harusnya GoPro ini ada fitur recording otomatis, kalau misalnya tinggal baterainya tinggal 15% itu, biar dia encodingnya selesai dulu, baru dia biar nggak rusak itu loh, biar nggak korup file videonya. Kalau videonya korup tuh jadi stuttering gitu di ini. Kalau udah selesai, meskipun dia di fix sama dia, tetap stuttering gitu jadi videonya. Tapi kalau misalkan ada fitur baterai tinggal 15%, kita bisa
otomatis stop recording kan enak. Aduh, macet lagi. Macet, guys. Muncul lampu merah klien di sini. Kita coba cari jalan ke kanan aja deh. Coba kita lewat sini. Banyak mobil-mobil bekas di sini, ada BMW juga. Mobil mangkrak. Wah, ini dipagerin. Pagar kayak gini berapa ya? Pengen juga itu kalau buat di rumah. Kayaknya cepet dikontrakan. Kita lewat pasar Tukat Pakerisan. Ada X-Mac. X-Mac, Yamaha X-Mac. Oke, kita coba. Masih hidup, kita ganti baterai di sini ya. Let's go, lanjut lagi. Itu Nissan Juke. Bentuknya agak jelek ya. Jangan, ada yang suka nggak Nissan Juke? Tentunya kayak nggak masuk gitu. Nissan Juke. Ini ada Daihatsu Sirion. Sirion yang baru bagus loh, fiturnya banyak. Cek, kita tunggu baknya menyebrang. Setelah itu kita nyebrang. Iya, sini nggak boleh ke kiri ya. Aduh, ngalang lagi. Harus lurus. Boleh nggak sih? Ini kok dibuka gitu? Aduh. Kita mengalang-alang cari jalannya, muter-muter alias ngalang. Waduh, kebelet.
Ih, BMW 330. Ih, BMW M series, bro. Oh, gila. Keren, keren. BMW 3 liter itu. Apa ini? Hyundai. Hyundai apa itu? Hah? Hyundai Kets? Ramai ini jalanan sini ya. BMW seri 320. Wow. Yang itu ganteng banget sih itu BMW-nya. Apa? Grillnya belum grill yang kotak grill banget itu. Oke, kita udah sampai di Clendis, guys. Parkir motor di sini. Ya, aduh. Oke. Kunci dulu, mati dulu kamera. Oke, guys, sudah dapat barangnya. Ini nggak ada yang bagus, nggak ada yang lebih bagus dari ini sih ya, semuanya jelek di atas ya, sudahlah. Tidak ada yang lebih bagus dari ini. What can we do, brother? Parkir lagi. Tadi aku bilang ke ibunya, katanya nggak ada uang pas. Ternyata saya ada uang pas di ini, di kantong. Maaf ya, Bu ya. Tidak tahu saya. Nah, parkir dulu, guys. Ya. Oke, dapat kembalian 4.000. Kalau di Bali parkirnya ini ya 1.000. Kok di Jogja gimana sekarang? Jogja 1.000 juga ataukah 2.000? Di Bali parkirnya 1.000. Oke, guys, terima kasih. Wih, ada durian gede banget tuh. Gila, berapa itu segitu ya? Gede banget itu. Ah. Ini nggak enaknya. Lampu hijaunya dari depan sama dari arah kita barengan, jadi nggak bisa motong. Ini mana panjang banget lagi antrinya. Aduh, hujan. Aduh, Jan, saya mau ke situ, mau ke kanan.
Aduh, jangan malah semakin jauh ini saya. Let's go, guys. Mendingan tadi ke kanan aja ya dari sana. Wih, Camry tahun 2000 berapa ini? 2000 something. 13, 14, hati-hati. Jangan sampai ninggol, bisa ganti rugi ya. Rugi bawah ya. Oke, thank you guys. Thank you sudah mengikuti motovlog kita hari ini. Tadi kita udah ambil kain di tempat mesin jahit, tukang jahit. Terus beli ini meja lesehan, nanti mau dipakai sama anak saya. Tapi nggak ada yang bagus ini, tandanya cuma kayak gini aja. Ya sudahlah. Thank you sudah mengikuti. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Kalau ada saran dan kritik boleh di komentar di bawah. Dan kalau kalian mau mendukung kanal ini, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. Bye-bye. Outro. Ada Honda apa itu? Oh, Honda Toyota apa ini? Honda Corolla? Corolla yang baru? Oh iya, Corolla. Nice lah. Kok gigi 4 sih aku? Waduh.